Yebade cheat meal. Let's eat. Hari ini gua punya 2 porsi nasi goreng, 2 porsi bakso ya, 2 porsi mie ayam, 20 tusuk sate ayam, 1 scoop whey dari Fit Life. Let's go, let's eat. Langsung aja, bro. Gila, lapar banget. Satu-satu ya. Ini aduh, mejanya jadi berantakan. Kasih kacang manis dulu. Yeah. Oke, makan. Nah, kalau gua sih sukanya langsung dari nasi goreng dulu ya. Nasi dulu, baru kita mie. Makan dulu, guys. Nggak fokus gua. Emang paling enak itu nasi goreng, sate kacang manis. Buh, mantep. Adik ya. Ntar guys, gue lagi gak fokus nih, baru makan gue habis latihan tadi. Ngantri makannya itu lama banget. Satu dulu biar loading. Telur, telur. Gila, mantep. Ada ayamnya sedikit, guys. Habis satu. Tutup aja ya, tutup aja. Kita rapiin dulu. Satu. Take down. Ntar gua timpa, guys. Jadi biar kelihatannya banyak dulu ini, guys. Siapa yang kalau kayak gua makan nasi goreng itu sukanya pakai nasi kecap manis. Nih, enggak tahu kenapa pairingnya enak banget. Lanjut. Nah, juara lagi goreng tuh. Kurang ayam, guys. Mantap. Sebenarnya kalau gua orangnya itu makan jarang banget mau ngomong, guys. Jadi gua sukanya makan cepat-cepat. Cuman daripada gak ada interaksi sama kalian gitu kan. Terus sambil makan bakso ya. Baksonya nih mantep. Semua serba dua.
Telur. Mantap. Ini mentimunnya nih. Kalau orang bilang makan nasi goreng tuh pakai timun biar nggak panas dalam. Tahu dia benar atau enggak? Dan dua, mantap. Ini nasinya nih, bakmi ayam. Kasih sedikit lagi deh. Sama guys, kalau gua itu makan bakmi ayam nasi goreng, gua sukanya pakai kecap manis sedikit. Kita kasih kuah bakso sedikit biar enggak terlalu kering. Be. Bakso deh. Be. Mantap. Lanjut bakmi ayam. Seperti yang kalian tahu, kalau makan mie itu harus suapan besar. Kalau nggak suapan besar, nggak mantep guys. Ya nggak? Nih, aduk dulu mie-nya. Beh. Ini kok lembek ya? Bentar guys. Oke. Kurang gede. Suapan besar, bakmi ayam. Mantap. Kurang asin hari ini guys, bakmi ayamnya. Tidak enak sih. Biasanya gue minum whey itu di akhir, tapi terlalu kering, jadi gue campurnya sama nasi goreng sama bakmi ayam. Langsung aja lah. Dan sedikit. Mantap. Kita campur lagi ya. Ini jujur gue bingung sih, nasi sate ayam habis gak ya? Ini udah lumayan kenyang guys, gila. Mantap. Lanjut mie ayam yang kedua.
kurang sedap hari ini. Gue kurang suka aja sih sama ini apa aroma mie-nya kok agak enek ya hari ini. Wah gila kenyang cuk. Udah coba ya. Bisa habis gak gue semuanya? Enak guys, enak. Bakmi-nya enak banget, gila. Saya gue boleh sambil istirahat bentar deh. Kayaknya kenyang banget loh. Gua gak tau ini karena gua kelaparan terus makan sebaik ini jadi langsung kenyang atau memang kenyang banget. Gua gak tau sih, bentar. Jadi memang hari ini menurut gua bakminya agak enek banget. Biasanya gak kayak begitu guys. Aduh, gila, panas lagi. Tidak bersinkron semuanya guys. Habisin deh, habisin. Habis. Jujur, kayaknya sate gue gak makan lagi. Kita lihat deh. Gue rasa sate gue udah cukup out of stock. Kayak udah fine, udah cukup. Yeah. Oh my god. Dua nasi goreng, dua bami ayam, dua bakso. Gila. Nih, masih ada bakso lagi. Ini dua porsi. Jadi yang kecil tuh tadi ada 7. Yang gede ada 1 ya. Ya, segitulah. Wah gila. Sedih banget, cuk. Ini lagi apaan sih, ada semut. One bite bakso tenis.
tahu. Mungkin di video kali ini doang nih, lu orang liat muka gua bakal kayak gitu. Gila. Ini benar-benar definisi kenyang teler, cuk, gila. Fix, gua cuma habisin ini doang. Ini buat nanti malam lagi. Wah, gila. Tahunya kemasukan air. Habis. Wah. Wah. Bentar guys, kita bisa bantu. Tolong si air dong. Jadi di bed stage-nya atau apa? Di bed stage ya, orang ngomong bed stage ya. Atau belakang layar, itu ada yang bantuin gua. Yang biasa temenin gue makan, gue rasa juga udah pada tahu lah siapa gitu kan. Jadi sedikit cerita, ini adalah request dari salah satu followers di TikTok. Menurut gue ini sebuah ide juga. Cobalah makan makanan Indonesia, tapi ya sambil membantu UMKM di daerah gitu. Ya udah, gue berusaha makan. Makanan Indonesia khas gitu, nasi goreng 2, bakmi ayam 2, bakso 2. Jadi ini semua memang makanan Indonesia banget. Dan gue ya cobalah buat mensupport UMKM Indonesia gitu kan. Nah cuman ini gue juga udah beli, gue bantu juga UMKM Indonesia. Cuman perut gue gak bisa bantu lagi bro. Yang penting gue beli lah ya. Tadi whey lagi satu scoop kan, udah habis. Jadi gue ini daerah dingin. Pelan-pelan lah, gila. Tapi gak apa-apa. Gue siap dibilang apapun, memang gue udah gak kuat. Jadi bodo amat lah. Ini udah gak kuat gue. Habisin dulu baksonya. Dari seri berapa? Ini seri ke-6 atau seri ke-7-nya Yebadi Cheat Meal. Gila. Bangin. Gua makan bakso kecil aja ngunyah setengah mati, cuk. Gila. Definisi kenyangnya ini udah kayak gak ada oksigen gitu. Anjir. Gua juga ragu sekarang ini bisa habis atau enggak. Oh my god. Kayaknya next gua gak bakal sebanyak gini lagi deh. Apa? Oh! Bentar guys, bentar. Tinggal dikit.
Habis bakso kecil ini habis, masih ada satu bakso besar dan satu tahu. Astaga, gue sambil makan sampai ngantuk guys. Kenyang banget, gila. Ini kalau lu bilang gak pernah lihat orang kenyang bego, ini kenyang bego nih, ini kenyang bego, beneran bego. Oh my god. Jadi dari video gua yang makan mie atau makan apapun sampai sekarang, gua rasa sebenarnya udah totalnya udah lebih dari 10 kali sih. Cuman ini kan gue udah ganti apa namanya itu ya, pembuka Yebody Cheat Meal. Jadi ini baru yang ke-6 atau yang ke-7. Nah di sini maksud gue pengen cerita, banyak yang nanya, gimana sih maksudnya lu abis makan begitu banyak langsung olahraga ya bro? Sekarang pertanyaan gue gini, satu, ketika lu makan kenyang banget bisa nggak lu olahraga? Kalau lu olahraga siap-siap aja usus buntu. Lu harus jeda dulu makan sama olahraga, itu pertama. Terus kedua ya, gimana caranya gue makan, ini sekarang tiap gue makan tuh jam 7 atau jam 8 malam, gym tutup jam 7 tempat gue. Oke lah, tempat lain ada gymnya buka sampai jam 9, jam 10, tapi apakah gue habis makan jam 8 ya, ini jam 8.30, gue selesai makan 8.30, masa gue jam 9.30 latihan? Itu mah cari mati gitu loh. Dan ini pribadi gue ya, ini gue lakuin seminggu sekali, cheat meal namanya, cheat meal seminggu sekali. Dan setiap hari, pada hari biasanya makanan semua gue itu udah under control, yang gue udah takarin semuanya, udah gue makan semuanya begitu kan. Nah bukan gue makan nih, dan terakhir nih, ini question, pertanyaan paling sering kalau teman-teman lihat, bang makan sebanyak ini apakah dari pagi nggak makan? Ini pribadi gue, ini udah makan yang keempat kali. Jadi yang pertama itu gue pasti makannya shake whey protein dengan oatmeal 100 gram atau 125 gram dan beberapa jenis buah ya. Terus sebelum gue latihan tadi gue udah makan nasi juga 400 gram sama dada ayam 150 atau 200 gram. Setelah latihan 2 scoop whey sama oatmeal, itu udah termasuk meal juga, 2 scoop whey loh, 50 gram protein. Dan udah jeda sejam, makanan kayak begini. Jadi gue kalau ngelakuin cheat meal selalu makan dulu pagi hari, dan ini dan makanan meal keempat gue, oke? Dan ini gila sih, habis gak ya? Tinggal satu aja sih gitu, tapi bareng gue nolak cok, gila. Gue nggak pernah makan sampai badan gue tuh nolak makanan. Ini tinggal masuk mulut doang, tapi gue udah nolak cok. Seru sih, cuman kadang seru itu harus pintar juga, jangan bego, oke? Jangan kayak gue lah, cuman gue fun-fun aja. Semoga rame ya, semoga kalian suka ya konten gue ya. Jangan pada ribut ya, ya. Bokong ini bukan air.
dan oke, ini habis. Gila, Cok. Apa lu mau ketawa? Dan, jadi ini gua habis makan nasi goreng 2 piring, bakso 2 porsi, bakmi ayam 2 porsi, 1 scoop whey, dan gua udah give up untuk 20 sate ini. Oke, okay? Sorry buat kalian teman-teman sekalian, sorry, gua say sorry, gua gak bisa habisin lagi karena ini kenyang banget, gila. Oke, okay? So makan-makan aja seminggu sekali ya, cheat meal ya. Oke, okay? Buat teman-teman sekalian, mau gede, makan yang banyak, kalori surplus, oke? Okay? See you next time.